Laksanakan pengawalan teman-teman pengemudi taksi ke kota masing-masing. Ya, ada yang ke Solo, ada yang ke Jogja, ada yang ke Tegal juga. Ini semua demi menjamin ketertiban dan keselamatan bersama. Dan untuk siang hari ini sudah disepakati bahwa besok Bapak Gubernur akan menemui perwakilan pukul 16.00 dan insya Allah akan ada solusi dari permasalahan yang ada saat ini. Apakah besok ada armada lagi yang ini? Tidak ada, karena besok hanya perwakilan. Kemudian besok juga akan diterima langsung oleh Bapak Gubernur yang kebetulan hari ini beliau ada di Jakarta. Oke. Bagaimana, Pak? Oh tidak, itu tadi hanya salah paham saja. Kami hanya mengantisipasi jangan sampai teman-teman yang sedang mengutarakan pendapat ini membuat masalah baru. Ya. Kebetulan tadi ada kendaraan yang diduga sebagai taksi online, maka ternyata bukan. Sudah kita dinginkan, sudah kita musyawarakan, sudah selesai. Silakan, yang dari dulu.